Selamat datang di Puskesmas Palawijen, puskesmas terdepan pilihan utama masyarakat Kota Malang. Dalam video ini akan kami tayangkan safety briefing yang merupakan prosedur keselamatan bagi pasien, pengunjung, dan petugas puskesmas untuk memahami dan mengikuti instruksi keamanan selama berada di area Puskesmas Palawijen. Digambarkan ketika bencana gempa bumi dan kebakaran di tengah situasi pertemuan di lantai 2 gedung Puskesmas Palawijen, apa yang harus kita lakukan? Yuk simak video berikut. Jika terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Carilah tempat yang aman di bawah meja atau menempel pada dinding. Hindari tempat yang berkaca. Jika gempa telah selesai dan keadaan telah aman, segera keluar melalui pintu keluar. Jika terjadi situasi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Berjalanlah merunduk, tutup hidung dan mulut Anda. Segera keluar dari ruangan melalui pintu keluar, ikuti jalur evakuasi. Berjalanlah dengan cepat dan jangan berlari, gunakan tangga darurat. Prioritaskan ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas. Ikuti arahan menuju titik kumpul yang berada di halaman depan Puskesmas Palawijen. Apabila ada seseorang di ruangan yang mengalami henti jantung, bagi siapapun yang mampu memberikan bantuan hidup dasar, dimohon untuk segera memberikan pertolongan sampai tim Cold Blue tiba di lokasi menggantikan Anda. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa aula lantai 2 Puskesmas Palawijen juga dilengkapi dengan fasilitas APAR atau alat pemadam api ringan. Yuk simak tutorial penggunaan APAR berikut. Yang pertama, siapkan APAR dan cek indikator tekanan. Cabut pin pengaman, arahkan selang nozzle pada posisi tegak dan sesuaikan dengan arah api. Tekan tuas, arahkan ke sumber api secara merata. Ambil jarak 2-3 meter. Apabila api semakin membesar, segera hubungi pemadam kebakaran. Demikian safety briefing yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.